enak. Cream soup nasi sama chickennya disatuin. Ampun. Aku juga di belakang lo hantu susu. Ternyata bapaknya pas mancing dapat si Mehmet. Akhirnya kita sampai juga di pantai. Makanan gue. Siapa tuh kali? Rasain Conge naga Conge bisa ketemu dikatain Conge. Aduh, gimana nih? Ada Dede. Perabotannya malah jatuh. Terus dia nemu anak kecil. Dede sini Dede. Dede, ngapain lu berantakin barang-barang mak? Dede mah Dede diberantakin ya. Dede parah banget dia nyalahin anak kecil yang berantakinnya. Ini ada si Bego lagi ngamen. Itu ngamen apa demo keroyokan soalnya. Hey Bego, ini ikut ngamen lagi. Pas diajak ngamen lagi dia enggak mau. Rasakan tembakan jam set Bego. Ngajakin main tembakan sama bapaknya. Pak, rasakan sekali lagi. Ujungnya bapaknya malah nyeburin diri ke danau. Gak pernah bismillah. Minumnya dipakai cuci tangan. Gue mah lapar dah, beliin ayam chicken dong. Ya mah chicken. Ibu masih. Dia malah bikin emaknya nunggu kan, karena dia main sama ayam. Udah lapar banget, lama banget ya. Tolong. Ternyata dia main sama ayam terus, suruh beli chickennya gak jadi. Lu ngapain? Terus Bego lagi olahraga tuh, ditanyain sama emaknya, lu ngapain katanya. Si Bego, badan Bego udah kayak Brock Lesnar kan? Seterek banget. Badan cungkring kayak lidi kayak gitu, seterek-seterek. Itu kotor. Badan kayak lidi seterek dari mana? Gue ini batasnya ya, gue duluan. Nih, jadi lu. Ya gak kena lagi. Lihat ini gue. Si Bego, sendal yang mau dilemparnya diludahin dulu. Gak lapar. Mau ambil di warung aja. Mumpung gak ada orangnya. Kan yang enak. Ada telur buaya. Itu bukan telur buaya. Itu telur asin, Bego. Lagi kalian tadi marahin. Telur buaya. Makan gratis. Makan gratis orang lu nyolong. Weh. Bego ngapain tuh? Ma liatin Bego. Bego jangan. Jangan lompat situ. Jangan. Gak nyampe kan? Kan udah mau bilang Bego. Bu. Nek, lu kenapa? Ya gue lagi salah bantal. Bego banget apa hubungannya sama bantal? Aku tahu. Yaudah sini gue sembuhin. Meram. Black. Aduh. Sembuh kan? Iya gue sembuh. Dah, tapi gue kepalanya madep ke belakang. Gue gimana nih? Dah, jalannya? Dipukul pakai guling. Rusuh banget sih, gak tau bapak lagi istirahat apa? Gak tau anak lagi seneng apa, rusuh banget sih. Berani lo, durhaka lo. Ini gara-gara berisik nih. Emaknya ngebelain Bego. Kata bapaknya, emaknya jadi durhaka karena ngebelain Bego kan. Terus, ujungnya Bego! Si Bego nyiram emaknya, nyiram bapaknya. Mau kalah lagi, ampun coba gue yang bakal menang. Menang. Gimana gak menang? Orang dianya curang, punya temennya malah dilempar pakai bola. Ya pasti jatuh lah. Baru sedua, rusak. Kemana? Mana Matt, kok Mak? Pintar. Sono Matt, main sama Bego no. Disuruh main tuh sama Bego kan. Oh nggak mau ah. Mehmet ngapain sih disini, aku nggak mau main sama Mehmet. Rasain Bego, Mehmet teman diceburin. Abisnya Mehmetnya jelek mah.
Emaknya malah ngebelain Memet daripada anaknya. Ayah mah bego, perempuan banyak tua, anak banyak susah aja, tutup mata. Ayah Susanti, versi ayah nah bego. Anak empat. Dikerjain emaknya masuk ke got. Anjir. Hebat gak? Hebat-hebat, emak juga bisa nih. Aduh. Terus bego lagi nunjukin parkour. Ternyata bego jago juga ya. Liatin mah nih. Giliran emaknya yang mau itu ternyata bego ketahuan ngerokok. Biar apa lu begitu? Maaf ayah, enggak. Jatuh. Duraka lu bego.